berat suaminya itu lain. Allahu Akbar. Sampai salam dah. Abang kenapa tak berbunyi, bang? Solat tahajud itu kan sama macam solat tarawih. Abang kenapa tak berbunyi? Oh, maaf Adinda. Kebetulan kau dapat imam saya kan. Imam jangan mengutuk nasib. Jangan di depan dia berdoa sakit hati. Ya Allah, kenapa Allah kau kirimkan imam saya? Berdoa sama Allah. Aku bersyukur ya Allah. Di zaman ayah dan suami tak perlu disolat, kau kirim suami yang mau membangunkan aku di tengah malam. Masalah dia berbunyi tak berbunyi, tak aku permasalahkan ya Allah. Insya Allah lama-lama nanti berbunyi juga. Senangkan hati dia. Mari berhijrah. Biasanya orang anti dengan perubahan-perubahan. Manusia adalah agent of change. Agent, agen, of change, perubahan. Jangan malu untuk berubah. Yang selama ini pengajian masjid biasa-biasa saja, buat yang luar biasa. Rekam. Tak ada kamera, pinjam sama Pertamina. Ajukan proposal. Kami baru mulai dari nol. Besok pengajian kita malam ini tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Besok kita tentang kematian. Sampai-sampai orang sudah menunjuk dia, siapa itu? Ustaz Sabar. Mereka mulai berubah. Malam ini kita akan membahas kitab haram. Dari mulai bab awal sampai bab akhir akan kita selesaikan. Apa nama kitabnya? Al-Fiqh al-Madhahibil Arba'ah. Pikir versi empat masalah. Tapi usahanya, malam ini akan kita kaji adalah bersentuhan laki-laki dengan perempuan, apakah membatalkan wudu atau tidak. Materi ini akan saya selesaikan dalam 45 menit. Begitu selesai azan isya, maka kita pun stop berhenti. Habis salat isya akan kita buka tanya jawab. Singkat, padat, berisi. Ibarat mencincang sampai ke landasan. Putus. Selesai masalah. Sehingga jemaah tak lagi bingung bertanya, kalau bersentuhan batal pengkaya, kalau bersentuhan batal pengkaya, kalau bersentuhan batal pengkaya. Menurut mazhab Syafi'i, bersentuhan batal, ulang wudu, bersyahwat atau tak bersyahwat. Menurut mazhab Hanafi, bersentuhan tidak batal, bersyahwat tidak batal, tak bersyahwat tidak batal. Karena makna aula masdumun nisa bukan bersentuhan kulit, tapi maaf, 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 jima baru batal. Sedangkan menurut mazhab Maliki, bersentuhan kalau bersyahwat batal, kalau tak bersyahwat tidak batal. Jelas menurut tiga mazhab. Selesai. Jumpa besok kawan. Pas mau kerja sama dia sama istrinya. Kakak pergi dulu ya. Ya, dah mama. Sampai di kampus dia sholat. Allahu Akbar. Sholat duha. Bro, iya. Ini sholat duha. Iya. Jadi dari rumah kan selama sama istri. Aku gak bersahwat, gak batal. Kok gak bersahwat? Enggak. Terus sama bini orang baru aku bersahwat ya. Jelas. Sehingga orang gak lagi bingung menyalahkan. Oh, kawan ini pakainya mazhab. Kalau tidak bersahwat tidak batal. Kamu kenapa kamu gak butuh? Aku ikut mazhab Syafi'i. Kenapa kau tidak ikut mazhab aja? Aku tak salahkan ente, tapi kau jangan salahkan aku. Karena aku tak bisa membedakan bersahwat, aku tak bersahwat. Kadang-kadang aku sangka tak bersahwat, rumah tak bersahwat. Karena sampai hari ini sahwatku kan gak ada lampu ya. Kecuali kalau ada merah bersahwat, hijau tak bersahwat, kuning agak-agak bersahwat, abu-abu signal gak jauh. Belum ada tanda-tanya sampai sekarang. Daripada aku bingung galau, maka aku ambil wuduk lagi. Air banyak, bukan kita di gurun pasir. Terus saya berwuduk, datang setan berbisik. Kau sudah batal, kau sudah batal, kau bersahwat, kau bersahwat, kau bersahwat. Setan, kau jangan goda, aku kan udah wuduk. Kita setan dia juga ya. Kau salah goda kayaknya dia. Nah, jadi mengkaji itu selesai. Habis sholat isya tanya jawab, terus saya pulang. Habis besok bersabus.
Jadi kadang kita tak juga bisa kita salahkan jamaah ini. Kenapa dia tidak mau pengajiannya? Kenapa dia tak mau datang ya? Kenapa dia tak mau ke masjidnya? Kadang ada orang-orang yang sudah capek dari kantor, dikhususkan yang naik semua ke masjid. Sampai ke masjid, kecewa saya Pak Ustaz. Akhirnya saya tak mau nih datang. Emang awalnya memang saya sudah malas juga memang. Akhirnya materinya buat saya malas. Oleh sebab itu maka jangan malu, mari kita berhijrah. Alhamdulillah di Palembang dari mulai sore tadi di sekolah Al-Azhar sampailah tadi di rumah Habib Mahdi, sampailah ke masjid ini, semua perempuan Palembang berjibak. Wah, ini luar biasa. Entah malamnya itu Allah malam. Belum ada saya menengok yang tak berjibak. Di airport tadi lama saya tegak, berjibak. Tapi di airport tak bisa saya lama-lama tegak. Masih banyak nak foto saya. Foto Pak Ustaz, foto Pak Ustaz. Tapi alhamdulillah semuanya yang minta foto itu lagi-lagi. Tak ada perempuan. Ada perempuan ngeri juga kita. Ngeri untuk tidak menolaknya. Nah, artinya apa? Ini bumi Melayu. Melayu identik dengan Islam. Bahkan Melayu adalah Islam. Melayu Islam. Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal layunya saja. Kau Melayu, ya. Kau mesti Islam. Kau mesti sholat. Kau mesti puasa. Kau mesti sunat. Jangan sampai berislam hanya 3 kali saja seumur hidup. Lahir akikah, nikah, walimah, mati tak siap. Acara apa? Acara akikah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Islam selesai. Kapan lagi berislam? Acara di masjid. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebagai alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati. Islam. Kapan lagi Islam? Yang ketiga, malam nanti kepada bapak-bapak, ibu-ibu, badan serikat kemalangan harap datang ke rumah almarhum dan kita akan mendoakan. Hanya 3 kali saja berislam, yang lahirnya sekuler, liberal. Memangnya kita mau kemana? Kita ini mau mati. Fir'aun, kurang hebat apa lagi Fir'aun? Di Mesir, masih tetap tegak berdiri piramid besar. Satu-satu batunya itu kalau ditimbang katanya 2 ton berat. Saya tengok batu besar. Yang punya rumah megah masih pakai bataku. Fir'aun induknya bataku. 2 ton beratnya. Tiang pencakar langit dia buat. Sampai-sampai penjajah dari Prancis tertarik. Mereka cabut tiang itu. Mereka bawa pakai kapal laut ke Paris. Ditegakkan di kota Prancis. Ada patung. Tidak, tiap terang. Tertarik mereka melihatnya. Tapi apa yang terjadi pada Fir'aun yang hebat, yang perkasa, yang sombong itu sekarang terwujud kaku dengan tangan begini di dalam museum square Tahrir di tepi sungai. Saya masuk ke dalam museum, naik ke lantai 2, naik ke lantai atas. Begitu mau masuk ke dalam museum, berdebar garasi. Mau masuk ke kamar Fir'aun, berdebar. Kenapa saya berdebar? Tertulis, bayar 100 pon. Buka dompet, saya bayar. Mau menengok Fir'aun pun bayar. Begitu masuk ke dalam security. Mirip-mirip pula security itu untuk Fir'aun saja. Masuk saya ke dalam. Untung di dalam itu sudah banyak bule-bule bawa anak-anaknya dari lari. Lama saya termenung di dalam. Maksud saya mau buat video pendek waktu itu. Saya mau buat video pendek. Hai penguasa-penguasa yang macam Fir'aun, tengoklah ini. Tak bisa, no kamera, no kamera, kata dia. Yalah saya bilang, saya tengok Fir'aun. Hidungnya, rambutnya macam bulu jagung, giginya agak keluar sih. Saya tengok dia, inilah yang dulu menyembeli anak-anak yang disebut dalam panggilan surat Al-Baqarah. Yudhabihuna abnahum, anak laki-laki disembeli hidup-hidup.
wayastahyuna nisa'ahum, anak perempuan dibiarkan hidup, sekarang terbujur kaku kering kerontang. Saya tengok ujung kakinya, kukunya panjang. Saya tengok kakinya, saya tengok tangannya, saya tengok dagunya. Saya betul-betul meresapi Fir'aun waktu itu. Khawatir, enggak mata itu gerak. Apa yang terjadi pada Fir'aun sekarang? Ini pelajaran penting. Apa kata Allah? Al-yawma nunajjika bi badanika. Hari ini kuselamatkan engkau, hai Fir'aun, bi badanika, dengan badanmu selamat. Tak dimakan cacing tanah, kau tak dimakan rumput laut, kau tak dimakan ikan. Ibadah nikah kami selamatkan, pada kau mati di dalam merah. Untuk apa? Kita punya iman khalifah ke ayah, menjadi tanda bagi orang-orang yang datang setelah kau. Hai orang-orang sombong, hai orang-orang agung, kalian mati macam Fir'aun. Dan sampai hari ini belum ada bapak-bapak di Palembang yang memberi nama anak Fir'aun. Pak Ustaz, selamat datang ke rumah kami ya, dalam acara akikah anak kami. Di surat undangannya, selamat akikah anakku Fir'aun. Tak pernah tak dengar kata sambutan? Wih, kalau tinggal kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh bapak Fir'aun. Pernah tak tengok baliho besar? Jangan lupa, pada pemilu ini coblos anggota legislatif nomor 13, nama Fir'aun. Tidak ada yang mau pakai nama dia, walaupun dia gagah dan perkasa, walaupun seluruh dunia takluk kepada dia. Sampai dia ambil gadis-gadis dari Roma, dari mana pun dia ambil, tak ada yang berani melawan dia. Berakhir juga dengan kematian. Yang angkuh, yang sombong, ingatlah mati. Keluar dari sini, ambil buku di Google, www.google.com, tulis di situ Fir'aun enter. Ambil gambar pitch Fir'aun, letakkan di wallpaper, letakkan di HP. Ingat, kau akan mati macam Fir'aun. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya sampai juga saya ceramah selama 1 jam 20 menit. 1 jam 60 tambah 20 80 menit. Bisa saya tahan tegak 80 menit. Jarang-jarang saya ceramah. Di Masjid Agung An-Nur, video yang selalu bapak lihat di YouTube itu 45 menit dari subuh sampai ke salat sunat isyraq. Habis itu kita stop, baru buka tanya jawab. Itu penduduk. Kadang saya baru ceramah 30 menit sudah keluar sudanil. Baru ceramah 40 menit sudah pada mundur. Tapi hari ini luar biasa. Ternyata apa kata orang yang macam-macam Ustaz di Palembang, orang Palembang itu tahan mendengar ceramah, bukan sekedar cerita. Yang duduk tetap tegak, yang tegak tak duduk. Kami sudah Islam karena kami sholat, betul. Kami sudah Islam karena kami puasa, betul. Kami sudah Islam karena kami berzakat, betul. Tapi ada satu yang menguji Islam. Apa? La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu. May yuhibbu li nafsi, sama seperti kau sayang pada dirimu sendiri. Siapa saudara kita? Nun, yang berada di atas Palembang, di atas Palembang Kuala Lumpur, di atas Kuala Lumpur Thailand, di atas Thailand Burma. Di tepi Burma ada satu kampung namanya Arakan. Habis Arakan masuk Bangladesh, habis Bangladesh India, habis India Pakistan. Di Arakan ini ada setumpuk kecil umat Islam yang sedang disiram pakai bensin, dibakar, diletakkan di ban, mendidih darah. Kita menengok dari jauh. Apa yang bisa kita buat? Tadi saya minta berdoa, yang saya doakan Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Rohingya. Hari ini ada saudara kita datang menyediakan kota yang kau bisa tolong dengan dirimu, bisa kau berangkat jihad, tanganmu bisa bermegang senjata, pandai kau mana tolong dengan tenaga. Saya tak bisa, Pak Ustaz, man jahaza lansian faqad ghaza.
siapa yang menolong dengan hartanya, dia sudah dapat pahala jihad. Berikan duit, berikan pakaian, berikan apa yang bisa kita berikan. Yang tak bisa, jurus paling bawah, doa. Doa pun tak bisa, mati aja. Tak ada lagi selain doa. Makanya di akhir majlis kita tetap memintakan lidah-lidah orang soleh berdoa. Ada kotak yang tersebar, isi dengan apa yang bisa kita tolong. Isi. Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah hijrah ini, mari kita berhijrah. Itu Bapak selama ini tak mau sedekah. Setelah Ustaz ceramah hijrah, mau ya sedekah Pak Ustaz. Selama ini tak pernah. Asalnya kan kotak lewat aja. Tapi setelah Ustaz ceramah, ini isi. Berapa? 2000 perak. Itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, saya akan jawab yang bisa saya jawab. Yang tak bisa akan kita jawab. Kirimkan jawabannya melalui blog. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab, Pak Wali ada acara nonton bareng, besok juga banyak kegiatan. Saya tetap jawab ini, kamu sebelum itu kita abadikan momen ini untuk solusi angkau. Ada bawa kamera lagi? Bawa kamera lagi nggak? Bawa kamera lagi nggak? Vaya bien. Harusnya tadi ceramah sejam, tak jawab sejam. Ceramahnya kepanjangan. Darahnya apa? Bagaimana metode menghafal Quran dan cara menjaga hafalan? Yang pertama saya sebutkan, saya tak hafal Quran. Yang kedua, saya dulu di Al-Azhar ada bacaan wajib tahun 1 2 juz, tahun 2 2 juz, tahun 3 2 juz, tahun 4 2 juz. Jadi S1 8 juz. Kalau tidak lulus maka tidak selesai LC. Jadi kami menghafal itu dulu sebelum subuh, dihafal satu halaman. Nanti kalau dalam sholat sunat diulang. Waktu masuk masjid sholat qobliyah ayatnya itu yang setengah halaman itu. Rakaat 1 diulang, rakaat 2 diulang, nanti selesai sholat diulang, nanti sore setelah asar distorkan ke guru, biasanya syekh di masjid. Habis itu setelah hafal paling lancar lagi ditulis di kertas, karena nanti ujian ada ulangan hafalan dengan tulisan. Ini tentang masalah cara menghafal yang kami pakai dulu. Berhasil Pak Ustaz, hafalnya berhasil, mempertahankannya susah. Pulang bawa 8 juz, baru di airport sudah hilang 2 juz. Menengok Pragawati, Pramugari, lututnya terbuka 2. Satu lutut, satu juz.
Bagaimana cara istiqomah dalam hijrah, Pak Ustaz? Adik-adikku yang mudah-mudahan kalau sudah hijrah, jangan sendirian. Karena serigala akan menerkam kambing yang lepas dari jamaah. Maka cara menyelamatkannya, alaikum bil jamaah. Ada jamaah FPI yang perkasa, yang merotot, gabungkan diri, daftar. Kalau Gus bisa saya, jangan patah nanti. Saya ikut jamaah remaja masjid aja lah Pak Ustaz, ikut. Saya ikut jamaah memanah, karena katanya olahraga sunnah. Memanah berkuda, oh memanah mahal, berkuda mahal. Yang murah, kita kan dekat sungai, berenang. Berenang gratis. Yang anak-anak muda libido seksual nafsunya banyak, berenang hilang nafsunya. Apalagi kalau terjun dari atas sungai, orang hilang sekali. Apa hukum nikah tanpa restu orang tua karena beda usia? Pertama, orang tua itu mesti dipahamkan tentang pernikahan. Ma, aku ini manusia, takut hawa nafsuku tak terkendali, aku harus nikah. Tapi harus punya pribadian dulu nak. Mobil pribadi, rumah pribadi, kebun pribadi, ruko pribadi. Tak ada gunanya kalau aku bersina. Cari orang lain yang bisa memahamkan orang tua. Mungkin ada ustaz favoritnya. Mungkin ada habib yang didengar cakapnya. Mungkin ada tokoh masyarakat, keluarga, tokoh adat Melayu yang bisa ngomongnya masuk ke hatinya. Bahasanya bahasa kita, tapi pakai lidah orang lain. Jangan pernah lawan orang tua. Bagaimana cara pada sholat Jumat? Sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Tapi jangan gara-gara ceramah saya malam ini, nanti Jumat kosong. Kemana jamaah? Kata ustaz cukup sholat zuhur aja. Mana tahu dia tertinggal, mana tahu dia macam-macam ada hal tak diinginkan, menggantinya zuhur bukan Jumat. Apa hukum kalau hari Jumat lupa sujud tilawah? Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Alif lam mim tanzil. Kalau dibaca sunnah, andai tidak dibaca tidak apa-apa. Karena dia bukan rukun, bukan syarat, bukan syarat, bukan wajib, tapi dia sunnah. Terima kasih, mau kasih dari puas. Penggemar Ustaz Abdul Somad Smart. Saya senang suami saya kerja serabutan. Saya seorang suami yang kerja serabutan, istri PNS, beruntung dong. Bagaimana cara menyikapi istri yang sering membantah perkataan suami? Apakah saya belum sempurna membimbing istri? Apakah memang istri merasa lebih hebat? Perempuan, jangan kau merasa lebih hebat dari suamimu walaupun dia serabutan kau PNS, karena orang menghormatimu karena kau punya suami. Coba kalau yang serabutan dimati, pasti namamu global. Janda, bolehin kita dong. Maka orang hormat karena kau punya suami. Bagaimana orang mau menghormati suamimu kalau kau tak hormat? Adik-adikmu akan menyepelekan dia, orang tua akan menjatuhkan harta martabatnya karena kau tidak menghormati dia. Ada di tengah keluarga mereka menyepelekan. Sayang sekali kamu ya, kamu PNS, suamimu serabutan. Jangan kau rendahkan suamiku. Bagaimanapun juga, dia adalah tulang rusukku. Dia adalah orang yang selama ini melindungiku. Katakan begitu. Ini jangan sampai kita menjatuhkan. Kalau sampai istri menjatuhkan suami, maka dia jatuh dalam golongan rusus perempuan durhaka. Na'udzubillah. Perbaiki hubungan. Kami jemaah dari kota Pagar Alam, semoga Ustaz diberi kemudahan untuk datang ke kota kami. Buka pagarnya, datang saya. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, bagaimana mensikapi golongan-golongan yang mengatakan menjadi kebiasaan kita adalah bid'ah? Contohnya zikir jahar bid'ah. Pertama kasih dia penjelasan. Saudaraku, zikir jahar itu ada hadisnya. Yang menyusun kitabnya namanya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Titelnya apa? Profesor, Dr. MC, MA. Titelnya Al-Hafiz. Al-Hafiz itu apa? Dalam kepalanya hafal 200 ribu hadis. Apa? 200 ribu hadis. Ustaz kau yang membinakan itu hafalan hadisnya berapa? Hafalan hadisnya 2. Itu kan waktu laptop hidup. Laptop mati, hafalan hilang. Kau mau ikut
Jalaluddin Abdurrahman Suyuti hafal 200 ribu hadis. Nama kitabnya apa? Natijatul Fikri fil Jahri bi Zikri, tentang zikir-zikir jahar. Sedangkan Habib Mahdi yang belajar langsung kepada Al-Habib Umar bin Hafiz, yang belajar langsung kepada para habaib, yang belajar langsung kepada para ulama sampai nasab silsilahnya ke Nabi, tetap zikir jahar. Jadi beliau imam zikir jahar, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Masalah ada kawan yang zikir sir, saya tak salah kan? Kawan saya zikirnya sir. Tapi jangan salahkan saya, saya zikir jahar. Karena namanya hadis-hadis zikir jahar, lihat dalam kitab Natijatul Fikri fil Jahri bi Zikri. Sebagiannya sudah saya terjemahkan dalam buku 37 masalah populer. Dia tetap juga meminahkan kita. Kita sudah jelaskan, inna ma'anta munzir, kau hanya pemberi peringatan, kau tak berhak memaksa mereka. Silakan aja, kau mau ejek aku terus minah, aku terus berzikir. Kalau kau capek, kau berhenti. Kalau aku capek, aku berhenti. Ustaz, apakah boleh dalam hukum Islam kita menikah dengan seorang yang belum menetapkan keyakinannya? Ya Islam apa tidak? Dia tak jelas agamanya, Pak Ustaz. Begitu banyak perempuan yang muslimah, kenapa kau cari yang tak jelas? STD ini satu tak jelas. Wa la amatun mu'minatun khairum min musyrikatin wa law a'jabatkum. Sebuah orang budak hamba sahaya beriman lebih baik daripada seorang yang kaya. A'jabatkum, a'jab, ajib, menakjubkan, amazing. Tapi dia tak beriman, maka tetapkan keyakinan dia. Adinda, kalau kau mau aku pinang, kau tetapkan keyakinanmu. Kau Islam atau tidak? Aku Islam, bersyahadat, ku pinang kau dengan bismillah. Ini kata-kata. Pak Ustaz, saya ingin bertanya. Katanya balita meninggal masuk surga, akan memberi syafaat pada orang tuanya. Jika orang tuanya tak pernah sholat, gimana? Apakah masih diberi syafaat juga? Kullu mauludin rahinatun bi'amri fatihi. Setiap anak tergadai karena akikahnya. Ma'amin mauludin yuladu ila al-fitrah. Ma'amin mauludin illa yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Arti fitrah, fitratul Islam, suci. Wildanum muhalladun. Anak-anak kecil yang kekal di dalam surga. Lalu kemudian anak kecil disuruh masuk surga. Udukhulu, masuklah kalian. Lalu kata anak kecil ini, kami mau masuk surga ya Allah, kalau orang tua kami ikut bersama kami ya Allah. Bukan anak itu melawan Allah, tapi hadis itu menceritakan bagaimana keutamaan orang tuanya sabar menerima kematian anak, tetap istiqomah beribadah. Adapun orang tuanya setelah anaknya meninggal menjadi pecandu narkoba, busina, perampok, penyamun, lanun, hantu lau, maka orang tua itu tetap masuk transit. Di mana transit? Jombok-jombok setelah bersih baru masuk surga. Kak Ustaz, bagaimana menikah dengan wanita pandangan kita sudah tidak perawan? Ini starata, nama kitabnya Fikih Sunnah Syekh Sabiq. Ini starata bikran, kalau engkau laki-laki mensyaratkan istrimu mesti perawan. Fabanan saiban, ternyata dia tidak perawan. Falahul fasku, maka kau punya hak fasah. Kalau suami menceraikan, tolak. Kalau istri menggugat, hulung. Kalau hakim memisah, fasah. Besok pagi kau datang ke hakim. Pak hakim, ya, ternyata dia garis bukan perawan pahit. Jadi kau tak terima? Tidak. Kalau begitu kau kufasah, kata hakim. Bagi yang mau menikah, bagi yang sudah punya anak tiga, jangan minta fasah besok. Jaga-jaga aja lah. Ini syaratul saibah bikram. Kalau anak lajang mensyaratkan istrinya perawan, fabanat saiban, ternyata setelah nikah ketahuan tidak perawan. Falahul fasku, maka dia punya hak fasah. Tapi ternyata setelah kami tadi meneteskan air mata, aku bangun pun terpaksa karena aku bla 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 bla. Apa kata dia? Ah, tak usah kau pikirkan adinda. Apa hak si waktu perawan? Tapi biasa jadi sinetron-sinetron.
saya sering dengar ceramah Ustaz tentang Ikhwanul Muslimin. Yang saya tanyakan, partai Ikhwanul Muslimin di Indonesia ini partai apa? PKS. Yang mengatakan berafiliasi, mengambil buku-buku dari Said Kutub, mengambil buku-buku dari Hasan Al-Banna, memakai metode-metode halakoh likoh yang dibuat oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna. Prinsip besarnya memperjuangkan Islam lewat partai politik. Ini memperjuangkan Islam lewat berdakwah ke rumah-rumah. Assalamualaikum, ayat surat berjamaah, yuk. Ini memperjuangkan Islam dengan amar makhluk nahi mungkar. Banyak yang ngajak nahi makhluk. Banyak yang ngajak makhluk. Ayat surat. Tapi yang menegakkan nahi nahi mungkar tak ada. Maka datang FPI, berjuang aja dengan nahi mungkar. Ada pula memperjuangkannya lewat politik. Ada pula memperjuangkannya lewat fokus pada remaja. Nah, ini tergantung konsentrasi kita masing-masing. Apakah gaji pegawai negeri hasil profesi sehingga kena wajib zakat profesi bila tidak cukup nisab dan haulnya? Ya. Selama ini saya tahu zakat itu dikenakan pada harta yang telah disimpan selama 1 tahun saja. Pertanyaan saya, apakah wajib zakat profesi itu sikapnya berlebihan karena harus dikeluarkan tiap bulan? Orang yang mengatakan zakat profesi tidak pakai haul diikuti pendapat Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Fikih Zakat sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, karena dalam hadis tentang haul itu ada seorang riwayat yang dhaif. Kalau dhaif maka tak bisa dipakai. Itu dalil Syekh Qardawi. Ada pun orang yang mengatakan walaupun saya pakai haul tapi saya keluarkan duluan, itu namanya bab ta'jil zakat qabla awaliha. Boleh mengeluarkan zakat sebelum sampai timing waktunya. Dua-dua bisa dipakai. Di instansi masyarakat berdiri lembaga amil zakat Basnas, Basma Pertamina. Mana yang utama? Berzakat ke lembaga atau kepada keluarga yang miskin? Gimana Pak Ustaz? Saya sosialisasi zakat ke kabupaten. Ada orang kaya, ada Basnas. Kalau orang kaya dia nanya ke saya, sesama, ya, bagusnya ke Basnas atau langsung? Saya tanya, kalau Bapak langsung ngasih berapa? 500 ribu. Saya tanya ketua Basnas, Pak Basnas, ya, kalau Bapak pengusaha ini nyetor ke Basnas, Bapak sanggup ngasih berapa? Kami bisa ngasih 1 juta. Ternyata lebih untung kalau dikasih ke Basnas. Bapak ngasih langsung, ponakan Bapak dapat 500. Bapak serahkan ke Basnas, Basnas mengaku kami bisa kasih 1 juta karena duit kami lebih banyak. Kenapa tidak langsung ke Basnas? Kasih ke Basnas dengan catatan, Basnas, kuserahkan duit ini ke kamu, tapi nanti keluarga aku dapat. Kalau tak dapat, aku juga harus langsung kamu. Kata Basma, kami bisa bayar beberapa kali lipat. Wanitir bisa. Satu batang lidi mengusir botol pun bisa patah. Tapi kalau sudah satu batang sapu lidi, yang akan botol memukul maling itu mati. Ustaz, apa hukumnya kerja di bank? Haram. Sedangkan kerja di bank itu riba. Iya. Kita bekerja untuk menafkahi keluarga. Nah, haramnya. Kata Syekh Yusuf Qardawi, kalau orang tua susah, di rumah istri mau melahirkan, rumah pula dalam keadaan kontrak, inilah satu-satunya penghidupan, tak ada kerja lain. Kau tetap di situ, darurat, ad-darurat tudhiru al-mahzurat, akhaf darain. Ada mudarat yang berat, ada yang ringan. Kau pilih yang teringan. Tak boleh mati. Kalau aku tak kerja di sini 2 hari tak makan, mati. Tak boleh pilih mati. Tapi kau tetap di sana, tetap cari usaha. Mudah-mudahan bisa keluar dari sana. Bagaimana mensikapi orang selalu membid'ahkan? Sudah copy paste dari yang tadi, nyontek nampak. Wanita sholat di rumah atau di masjid? Wanita sholat di rumah lebih baik di pekarangan, lebih baik di dalam kamar, lebih baik dalam tempat sempit. Perempuan lebih baik dalam tempat sempit. Hadis ini kalau terjadi fitnah di Palestina, tak boleh perempuan sholat di Masjidil Aqsa, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Pertamina, Melayu, Plembang, ibu-ibu yang sholat di masjid, apa ada tentara Israel nunggu di luar? Tak ada. Maka perempuan sholat ke masjid tetap berpahala dalam kurung syarat dan ketentuan.
Udah tahu mau ke masjid pakai make up bedak di range. Jangan pakai rok sempit. Apabila kita tak sengaja menghirup asap rokok, padahal rokok tersebut dari uang haram, apakah sama kita menghirup barang haram? Tidak. Namanya juga tak sengaja. Itu akan baik. Tak sengaja. Kan tidak sengaja. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan seluruh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di kota kami ini sering ada jemaah yang iktikaf di masjid 3 hari, 40 hari. Ada banyak masjid yang menerima, namun tak sedikit yang menolak. Bagaimana sikap kami sebagai pengurus masjid menyikapi ini? Saya ketua masjid. Biar berkurus begini ketua masjid ini. Jemaah komplain. Kami tak mau terima jemaah kompor itu, Pak Ustaz. Ada yang bilang jemaah kompor, ada yang bilang jemaah tabligh, ada yang bilang jemaah KUPJ, kelompok Ustaz panjang janggut. Itu macam ejekan masyarakat. Masjid ini rumah Allah, tapi manusia diangkat menjadi pengurusnya untuk mengatur administrasinya supaya jangan sampai orang masuk berkuasa. Maka kita buat aturan, boleh di masjid ini dengan syarat dan ketentuan berlaku. Satu, nyaman tidur di atas karpet. Dua, boleh iktikaf di emperan bawa tikar masing-masing. Tiga, jangan menjemur-jemur kolor di pintu. Nah, jadi dengan itu kita tidak, karena kalau dicukupkan dakwah sama ustaz, berapa ustaz yang bisa ceramah? Siapa ustaz yang bisa masuk ke perkampungan, ke pedalaman? Siapa ustaz yang bisa berceramah ke lokalisasi, ke daerah terpinggir? Siapa ustaz? Ustaz Somad itu, Ustaz Somad berceramahnya di masjid. Yang menghadapi tatu preman yang untuk tatu gagal gula sendok datang jamaah kompor yang mengukul gula sendok. Ayo ke masjid pak, berani kamu nanya si masjid datang ke semua gula sendok ini buka aja pak bang, kasihnya minyak wangi ya lah kita masjid. Setelah preman-preman tadi ke masjid yang bertatu, yang gondrong, kal ke masjid, baru datang Abdul Somad. Assalamualaikum. Orang disangka orang yang masuk surga itu Abdul Somad, padahal yang masuk surga itu di belakang sana, yang bukan LCMA, yang tak pernah di Kairo, tapi dia sudah membawa hidayah, memasukkan orang ke jalan Allah. Abdul Somad menceramai orang yang sudah di jalan Allah. Ini bukan dakwah. Yang dakwah itu adalah dari jalan setan ke jalan Allah. Itu baru dakwah. Selamanya orang sudah masuk masjid. Ustaz, apa hukumnya kalau kita pegang dua masalah? Hebat. Kami di Al-Azhar isi formulir mau masuk Al-Azhar. Nama Abdul Somad, asal negara Indonesia, mazhab Syafi'i. Satu kita selesai. Ini bisa dua mazhab. Pertanyaan saya, bolehkah zakat mal harta diberikan untuk memberangkatkan saudara kita pergi umrah? Pergi umrah itu bagi orang mampu. Bagi yang tak mampu bagaimana? Banyak ibadah lain selain umrah. Man sholat subuh hafi jama'atin, sholat subuh besok berjamaah. Summa fa'ada yaskurullah, habis sholat subuh berzikir mengingat Allah. Hatta tatlu' asyam, sampai terbit matahari. Yusolli ra'ataini, sholat sunat isyraq dua rakaat. Karena telah buka ajri hajatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah. Sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi, status hadithun hasan. Jadi jangan paksakan kalau tak mampu. Jadi duit zakat tadi itu apa? Untuk anak susah, du'afa, fakir miskin, untuk dapat asnaf. Inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulub wa fil riqab wa gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil. Semoga kita semua sehat dan dalam selalu lindungan Allah. Amin. Saya mau bertanya Ustaz, apabila kita datang ke kajian ulama, apa kita boleh mengajak teman akhwat untuk datang ke tempat tersebut? Ini namanya pacaran syariah. Boncengan baru.
tidak ada pacaran Islam. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur yang hak dengan yang batil. Akhwat dari akhwat oke, tapi akhwat berteman dengan ikhwat no. Perempuan, kalian adalah timun. Laki-laki, kalian adalah durian. Timun berkawan dengan durian tak pernah untung. Di bawah hancur, di atas sobek. Kalian rugi. Yang akan mengandung siapa? Kalian. Ustaz terlalu jauh mengandung. Awalnya bonceng sana, bonceng sini, balik malam masuk angin. Jangan, jangan, jangan. Setan tak pernah mengajak. Ayo berzina, ayo berzina. Tidak. Setan tanam langkah. Nazlatun pandan. Keluar dari masjid, pas cari setan, pandan. Setelah pandangan, babu tisanun senyum. Setelah senyum, pas salamun. Assalamualaikum. Setelah salam, fakadamun. Tinggal di mana? Sama anda. Setelah itu, famauhidun janjian. Setelah itu, faliqaun pertemuan. Terjadi. Kudus. Tak usah kalian lakukan itu. Saya tak ada pasal pasal. Betul saya tak pasal. Ya, di Mesir 4 tahun tak pernah pasal. Tak ada apa. Mohon doa kesembuhan istri saya bosan. Semoga Allah mengangkat penyakitnya. Ya, kita minta kepada Allah SWT jauhkan segala musibah. Yang mau menikah dimudahkan urusan. Yang mau lepas dari kejadian mari lepaskan Allah. Yang sakit disembuhkan Allah. Assalamualaikum Ustaz. Saya mempertanyakan bagaimana hukumnya mengetahui di tengah-tengah kita lebih banyak yang berkedok PP putih di mana dalamnya terdapat praktek. Apa hukumnya bagi kami mengetahui sebagai warga? La ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang buat mungkar. Wa la tanhauna 'anil mungkar, ajak orang buat baik, larang orang buat mungkar. La yusyrikna ayyu ma'fatullah 'alaikum aqaman. Aku khawatir nanti didatangkan Allah hukuman. Summa tadu ulah bulan kami berdoa, ya Allah, angkat musibah ini ya Allah. Tapi Allah tak mengangkat. Kenapa? Fala yustajabu lakum, karena kamu tak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau belum sanggup melakukan nahi munkar, paling tidak jangan bertepuk tangan bersama kemungkaran. Siapa yang sanggup dengan tangan? Pakai tangan. Tak sanggup dengan tangan? Dengan lidah. Tak sanggup dengan lidah, paling tidak jangan ikut. Jaga anak keluarga, sahabat, kerabat, tetangga kita. Pak RT jaga lingkungannya. Pak RW jaga. Pak Wali jaga. Pak Gubernur jaga. Pak Presiden jaga. Karena kalau azab itu datang, semua kita tenggelam. Ketika tsunami datang, dia tak bisa membedakan. Itu orang datang tsunami, belum semanto. Apa bedanya tafwid ma'at dengan tanzih, dengan tafwid ma'at tajisim? Berikan contohnya. Tafwid ma'at tanzih. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di atas arasy. Tafwid ma'at tanzih, serahkan sama Allah. Imam Malik, ya. Allah duduk, Allah bersemayam di atas arasy, apa artinya? Al-istiwa ma'lum. Arti bersemayam semua orang tahu. Wal kaifiyah majhulah. Bagaimana Allah bersemayam tak ada yang tahu. Al-iman bihi wajib. Beriman tentang ayat ini wajib. Wasu'al ma'anhu bin'ah, bertanya tentang itu bin'ah, itu salah. Imam Malik tak mau menjawab, silahkan aja sama Allah. Ya Allah, fawfa'idihim, tangan Allah di atas tangan mereka, silahkan sama Allah. Ada pun tafwid ma'at tajisim, kata dia, al-istiqrar wal-julus. Apa makna Allah istiwa di atas aras? Al-istiqrar wal-julus, menetap dan duduk. Itu tajisim, karena yang duduk itu pasti fisik. Kucing duduk, somat duduk, orang duduk. Maka batal kalau sampai kita mengatakan Allah itu tajisim, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Satu ayat lagi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan apapun. Apa dalilnya kalau orang baca doa dua kali setelah amin diselingi Al-Fatihah, lalu baca doa lagi? Tiga orang masuk ke dalam gua, lalu pintu gua datang batu menggelinding tertutup. Puh! Gelap. Mau keluar tak bisa. Mau miss call
buka kalau pintu gua ini dibuka. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, berkat baktiku kepada ibuku, bukakanlah pintu gua ini, dibuka. Yang satu lagi, tiga orang, ya Allah, berkat aku tak jadi bersina menjaga imanku, bukakan pintu gua ini, dibuka. Itu dalil boleh bertawassul. Kita mau bertawassul dengan sedekah, sedekah ada. Mau bertawassul dengan bakti pada orang tua, asyik melawan mak ya. Mau bertawassul pada Allah tak jadi berzina, berapa kali tak jadi berzina, kan memang tak ada orang yang mau. Maka satu-satunya tawassul dengan Al-Fatihah. Barakat ini ala hadihinnya wa kuliniyatin salihah Al-Fatihah. Bagi yang membaca Fatihah di awal. Tapi ada yang di tengah. Di awal dia langsung baca doa. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Setelah sekolah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, dia baca di tengah. Di awal, saya kalau ceramahnya di kantor-kantor, di awal saya baca ala hadihinnya Yusril Fatihah. Tapi kalau sholat, di tengah. Kadang-kadang, di awal. Nah, ini tentang bertawassul dengan Al-Fatihah. Apa dalil pada saat orang baca ayat kursi didahului dengan wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa wa rahmanur rahim. Menguatkan akidah keyakinan. Jangan sampai gara-gara ayat itu kita selamat. Bukan gara-gara ayat itu kita selamat, tapi gara-gara dia. Wa ilahukum rabb kamu, ilah kamu, ilahu wahidun dan yang tunggal, la ilaha illa huwa, tak ada selain dia. Kalau kau sehat nanti bukan gara-gara ayat ini, tapi gara-gara dia menurunkan rahmatnya. Karena doa itu, ayat itu yang kau baca. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha rahman rahim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Adakah lalil lagi memimpin zikir dengan suara keras secara bersama-sama setelah sholat fardu? Saya termasuk yang mau menjawab. Ada Ustaz di Riau, namanya Ustaz Jamhur Rahmat LCMA. Dia tak mau jawab. Ustaz, ya, apa hukum zikir setelah sholat? Kentut aja buahnya. Kalau saya masih mau menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat. Selesai itu yang mau buat apa aja itu terserah urusan dia. Lalu ketika dia mau berzikir, apa pernah Nabi berzikir jahat? Hadisnya sahih. Dari siapa? Abdullah bin Abbas. Al-jahru bidzikri ba'dal fa'dal salat fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berzikir jahat setelah salat, apa salat setelah selesai salat sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya mazhab Hambali yang ngomong itu mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, berzikir selesai sholat itu jahar. Karena sahabat Abdullah bin Abbas mendengar dari luar masjid, aku mendengar suara Nabi takbir dari luar masjid. Padahal waktu itu mikrofon belum ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah lebih kuat suara Nabi bisa didengar dari luar masjid. Padahal waktu itu belum ada ini masjid. Ini ada belakang. Ini bid'ah. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap fitnah Wahabi yang ditujukan kepada saudara-saudara kita seiman? Saya ada beberapa orang kawan yang salah, tapi tak pernah memfitnahkan saya, tak pernah menyalah-nyalahkan saya, lebih banyak merangkul. Coba kita lihat bagaimana perjalanan Al-Mukarram Al-Habib Rizik ketika menyuarakan 212 berjalan bersama bergandeng dengan Ustaz Zaitun Rasmin. Ustaz Zaitun Rasmin itu salafi dari kalangan Wahdah Islamiyah dari Makassar. Dan ketika saya di Makassar, bagaimana kalian dengan Wahdah? Kami tak pernah masalah dengan Wahdah. Wahdah baca bismillahnya sir, kami jahat. Wahdah suruh tak pergi kunur, kami pergi kunur. Dia tak pernah menyalahkan kami. Begitu kata kawan-kawan. Jadi tidak semua pukul rata. Ada kelompok, jadi dia berkelas juga. Ada yang ekonomi, ada yang VIP, ada yang VIP. Kalau jumpa kita sama menyalahkan ini, ah ini. Yeah. Bagaimana hukum rokok menurut Ustaz? Rokok haram menurut majelis ulama Mesir. Rokok haram menurut majelis ulama Saudi Arabia. Rokok haram menurut Muhammadiyah. Rokok haram menurut MUI. Rokok haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, orang tua, orang sakit. Adapun orang yang sehat, merokok makruh.
Ada sahabat saya namanya Ustadz Kiai Haji Lukman Sarif dari Kota Dumai. Kata dia, ada seorang kiai di belakang rumahnya, ada jagung, ada tebu, ada pisang, ada tembakau. Tiba-tiba suatu malam datang segerombolan babi. Besok pagi dia buka jendela, dia tengok habis nenasnya dimakan babi, habis ubinya dimakan babi. Yang tak dimakan babi cuma tembakau. Ternyata di dunia babi pun tembakau itu haram juga. Kata Ustaz Lukman Sarif, jangan salahkan saya hanya meriwayatkan hadisnya saja. Bagaimana kita menyikapi bila bertemu berhadapan dengan ulama, kiai, ustaz yang perokok? Kalau dia merokok, menurut dia merokok itu makruh, maka dia merokok itu sama macam makan kerupuk jengkol, karena menurut dia makruh. Sementara kita menurut kita haram. Di situ letak ikhtilaf. Maka kita tinggalkan dia pas dia makan kerupuk jengkol. Saya termasuk tak suka jengkol. Saya tinggalkan bapak sebentar ya. Ya nanti kita ngobrol lagi. Tapi bapak bersiwak gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli shalah, kusuruh mereka bersiwak gosok gigi setiap mau salat. Maka hilanglah bau-baunya. Apakah umur manusia bisa diumpamakan seperti umur pabrik atau mesin? Kalau dirawat rutin, dijaga, maka umurnya panjang. Bagaimana dengan umur manusia katanya sudah ditentukan? Dua pendapat. Pendapat pertama, dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, kata dia umur tak bisa ditambah. Lalu yang bertambah itu apanya? Barokahnya. Ada orang umurnya 71 tahun tak ada barokah. Rumah orang kopi, rumah orang kopi, rumah orang kopi, rumah orang kopi, mancing mati. Tapi ada orang umurnya 17 tahun tapi hafal Quran, kurang satu juz meninggal. Ah, ini yang bertambah tuh barokahnya. Tapi yang kedua katanya ada yang bertambah, karena dalam Quran yamhullahu ma yasha wa yusbit, ada yang ditetapkan Allah di Lauhil Mahfuz, tapi ada pula yang dihapus Allah. Saya lebih condong kepada yang tak bisa bertambah. Kalau bertambah tuh barokah. Yang ngaji malam ini umurnya 40, yang di rumah umurnya 40, sama-sama 40. Tapi yang di masjid ini nilai barokahnya lebih. Yang di rumah baru nonton 2 sinetron. Tapi yang di masjid ini sudah dapat salam dari Pak GM, salam dari Habib Mahdi, salam dari Pak Wali. Dapat ayat, dapat hadis, dapat pertanyaan, dapat jawaban, maka barokahnya lebih. Umur sama-sama 40, tapi nilai nominal berbeda. Terkait dengan qorin, jin pendamping, apakah yang diciptakan Allah pendamping alam kembaran manusia? Jin terbagi dua. Satu jin yang mendampingi saya, pas saya mau makan dia mau ikut makan tadi, saya baca Allahumma barik lana, dia kabur. Pas saya mau tidur nanti malam dia ikut, saya baca bismika Allahumma, dia kabur. Pas saya mau masuk WC dia mau ikut, saya baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dia kabur. Ini namanya jin qorin. Ada satu lagi jin yang tak jelas kerjanya, nongkrong-nongkrong, jalan-jalan, itu namanya jin non-job. Itu yang selalu mengganggu. Ada orang sedang haid, diganggunya. Ada perempuan yang sedang galau, suaminya pergi termenung di pintu, diganggunya. Anak gadis diganggunya. Tiga anak SMA diganggu jin karena memakai celana jin. Celana jin itu dipakainya mengamuk lah mereka. Apa hukum orang kerja di bank? Haram. Apakah gajinya haram? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. La'ana Rasulullah SAW akilar riba. La'ana Allah, Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu, yang ngasih makan riba. Wa katibahu, penulisnya. Wa syahidaihi, orang yang menjadi saksi transaksi. Kulluhum sawa, semuanya sama. Mau tanya Pak Ustaz, saya punya anak 3 tahun, 4 tahun. Sering ikut ke masjid, tapi kalau di masjid suka ribut, lari-lari, sehingga membuat jamaah lain tak nyaman. Tak usah diajak anak ke masjid. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Anak terbagi 3. 4 tahun ke bawah namanya sobi. Sobi tak bisa membedakan. Belum bisa membedakan. Kita gini kan, dia pula mengginikan kita. Maka sobi sebaiknya tak dibawa. Yang 5, 6, 7 mumayyiz namanya. Ini dibawa. Begitu kita, adik-adik di belakang ya. Nanti kalau imam tegwa diam ya. Ah, ini bisa. Namanya mumayyiz.
di atas itu namanya amrat. Amrat itu sudah tumbuh bulu-bulu kecil, akil balik di awal. Nah, ini yang bisa diajak. Adapun anak tadi tak bisa diajak, kecuali dia gendong. Gendong pun bermasalah. Nabi sholat menggendong cucunya. Waktu itu pampers belum ada. Kalau kita gendong anak pakai pampers, sholat kita bisa batal. Karena ketika dia kencing, kita mana tahu? Kecuali pampersnya pakai detektor, asal keluar tem, gitu. Itu baru bisa. Maaf Pak Ustadz, mau tanya. Saya pernah selisih paham sama paman saya. Mungkin ada kata-kata saya membuatnya tersinggung. Saya sudah minta maaf. Tapi di saat saya mau silaturahim ke rumahnya, tak pernah dibukakan pintu. Mungkin enselnya macet. Sudah 3 tahun setiap saya serta anak mau kunjung, tidak. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Apakah saya masih harus silaturahim? Masalah dia memaafkan, tak memaafkan, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah punya niat baik, sudah. Setahun sekali datang, ya tak apa-apa. Datang, datang. Jangan sampai setelah dia meninggal, baru kita menangis, meratap. Paman, tak ada gunanya. Tapi setelah itu dia meninggal dunia, alhamdulillah kami tak lagi datang tahun depan, Pak Ustaz. Ustaz, apa tanda-tanda mati? Nanti kalau bergerak telinga, itu mati 2 bulan lagi. Kalau bergerak dari sini ke sini, itu matinya sekian hari lagi. Kalau bergerak di sini, itu ada tak dalam hadis? Tak ada. Itu dibuat ulama dari mana? Mungkin pengalaman pribadi. Orang yang beberapa hari mengungkapkan sakit di sini, kemudian setelah itu dia mati. Lalu mereka simpulkan, kalau bergerak di sini sekian kali, mati. Tapi bukan dari hadis Nabi. Kita tidak disuruh mencari tanda-tanda mati, tapi kita tiap hari siap mati, tapi dengan amal soleh. Siapkan saja mati yang amal soleh. Ustaz, apakah kita masing-masing boleh berijtihad dalam masalah agama? Menurut logika tanpa dalil, saya tak pernah menjawab menurut saya, tak pernah. Saya selalu menukil pendapat. Begini kata Imam Nawawi, begini kata Syekh Said Sabiq, begini kata Syekh Yusuf Qardawi. Karena saya paling tinggi muttabi', paling tinggi mujtahid, di bawah mujtahid muttabi', di bawah muttabi' muqallid. Saya mungkin tidak muqallid karena tahu dalil, tapi sampai muttabi', maka kita ikut saja pendapat imam, lebih selamat. Dari Amrizqallah, Desa Tanjung Jambu. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan. Amin. Bagaimana tips menghafalkan Quran? Sudah terjawab. Bagaimana hukum saham perusahaan? Kalau selamat dari 3, apapun nama transaksinya boleh. Yang pertama, tidak ada gharar, gambling, judi. Yang kedua, tidak ada zulm, aniaya. Yang ketiga, tidak ada di dalamnya ghisy, tipu daya. Tak ada tipu, tak ada aniaya, tak ada judi. Maka apapun transaksinya, e-commerce kah dia, saham kah dia, maka boleh. Ada yang 3, salah satu dari yang 3, jangan lanjutkan. Tak ada barokah rezeki. Na'udzubillah. Ustaz, kakak ipar saya pinjam uang di bank konvensional. Karena tidak ada jaminannya, maka minta tolong ke saya dengan SK saya. Ini panjang ceritanya. Uang yang dipinjam 150 juta. Dia sanggup bayar 5 tahun dengan angsuran 3,8. Kemudian pada saat pengajuan saya pun berpikir, alangkah banyaknya untung bank ini. Lalu saya kreatif sendiri tanpa sepengetahuan kakak saya. Saya ajukan 150 selama 4 tahun dengan angsuran 4,3. Kekurangan saya yang talangin. Bunga bank yang sebisa saya hemat setelah dikurangi uang, saya talangan 22 juta. Saya bingung sebentar lagi angsurannya selesai. Kakak ipar saya pun belum diberitahu. Lalu setelah dengan ceramah Ustadz di YouTube, saya baru tahu kalau pinjam uang di bank riba. A, ini ujian fit and proper test. Uang yang 22 juta ini sebaiknya diapakan? Kalau saya makan, apakah saya sama halnya dengan rentenir? Haram. Kalau kau makan, haram. Lalu diserahkan kemana? Masalih Ammah, lembaga yang dinikmati orang banyak. Sekolah MDA, pondok pesantren, pembangunan masjid. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat. Begitu dalam fatwa muasirah, fatwa kontemporer Syekh Yusuf Qardawi tentang bank. Kalau saya beritahukan ke kakak saya, misalnya dia katakan silakan ambillah uangnya, dan kami juga tak dirugikan karena perjanjian kita. Daripada hal makan, mending kamu ambil tak apa-apa. Itu bukan uang dia, itu adalah uang umat, dibalikkan kepada umat.
Kalau saya ambil jalan tengah, langsung keuntungan kita bagi dua, sama dengan membagi tai sapi dua. Semoga selalu dilakukan, amin. Ustaz mau nanya, apa dalil larangan menikahi syarifah, wanita keturunan Arab dinikahi orang keturunan pribumi? Namanya kufu dalam mazhab Syafi'i. Nama kitabnya Nailul Autar, ditulis oleh Imam Asy-Syaukani. Menikah antara Quraisy dengan Quraisy, menikah antara Arab dengan Arab, menikah antara, itu namanya kufu. Ternyata setelah kufu ini tidak diamalkan, ada orang yang putus pernikahan karena merasa tidak selevel dan lain sebagainya. Nama kitabnya Nailul Autar, ditulis oleh Imam Asy-Syaukani. Kitab yang lain banyak menulis, tapi Syaukani tegas menulis di situ tentang masalah kufu, tentang selevel dan tak selevel. Apa ada larangan makan daging akikah bagi orang tua yang mengakikahkan anaknya? Tak ada larangan. Ini akikah anak saya. Maka akikah itu dibagi tiga, sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga untuk sahabat kerabat tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Kalau kurban akikah anak saya, lalu saya makan, tak apa-apa. Yang tak boleh itu akikah nazar. Nanti kalau anakku ini lulus, maka aku akan berakikah. Tapi kalau tak lulus, sampai mati aku tak akan akikah. Nah, itu tak boleh dia makan. Karena itu akikah wajib, akikah nazar. Ustaz, saya mau nanya, apa boleh orang tua sudah bercerai duduk bersama mendampingi anak kandungnya yang menikah? Anaknya, mantunya, duduk dia di sini, duduk dengan tak mahram berdua-duaan. La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a dzi mahramin. Tak boleh duduk berdua-duaan kalau tak ada mahram. Jadi duduk kan berdua, kan tak mahram. Tapi ada orang lain di situ, ya tak apa-apa. Cuman yang jadi masalah, bapak ni sudah punya bini, ibu ni sudah punya laki. Ditengok orang, itu yang duduk itu siapa? Jelo, jandolamo. Maka ni tak baik. Secara adat pun tak baik, hati dia pun tak baik. Pas duduk di situ, terbayang dia nostalgia masa lama. Senyum dia sendiri. Jangan lakukan. Karena sudah punya istri, sudah rusak hati dia. Balik dari situ, muncung aja bini. Macam kuda dijerat mulutnya. Ustaz, bagaimana cara mengundang Ustaz? Kontak mana yang bisa kami hubungi? Saya baru bisa lagi datang setelah Idul Fitri. Saya pasang jadwal dari Idul Fitri ke Idul Fitri. Kita Idul Fitri tanggal 15 Juni. Insyaallah Ramadannya kapan kita tunggu sidang isbat. Ustaz, bagaimana caranya melembutkan hati? Bagaimana cara datang orang anqaswatil qalbi? Datang orang mengadu tentang hatinya keras. Bagaimana melunakkannya? At'imil masakin, kasih makan orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, sapu kepala anak yatim. Yang hatinya keras, besok beli nasi bungkus, pergi ke panti asuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak panti asuhan. Ya. Berapa anak yatim sini? Ada 200. Tolong keluarkan. Bapak mau kasih semua? Enggak, dua orang aja. Kasih orang miskin makan, kasih anak yatim sapu kepalanya. Itu melunakkan hati. Rumusnya dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya menegur orang tua yang salah agar tak menyakiti hati perasaan? Jangan pulang dari sini panggil ayah, ya. Mak, duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira orang tua ini tunduknya sama siapa? Oh, sama Habib Fulan dia lunak. Karena dia jamaah Habib. Ngomong, Habib, orang tua saya itu begini, Habib. Bisa Habib sampaikan ini? Dia lunaknya sama siapa? Sama Datuk ini. Datuk, dia katanya kau ucapan Datuk didengar. Tolong Datuk nasihati dia, ya. Pakai lidah orang lain. Jika sedang belajar di kelas, terdengar azan, bagaimana sikap yang harus diambil Ustaz? Sedangkan dosennya terus ngajar. Kebetulan dosennya tak sholat. Masuknya, maka di setel masuk itu jam 1. Saya sekarang semester ini ngajar di kampus, masuk jam 1, keluar jam 2.40. Jangan sampai masuk jam 12, karena azan zuhur kena.
Nah, status kami yang jadi mahasiswa ini gimana Pak Ustaz? Maka kalian dalam keadaan tertekan, karena kalian dalam keadaan ditekan atasan. Begitu juga yang jadi pegawai. Kalau kalian keluar, kalian akan diskor, kalian akan begini. Kalau kalian punya prinsip berani melawan, mari menerobos, bisa. Kampus ini kampus Islam.